Oke, baik, kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Zakia, ada suaranya nggak? Oh, ada. Iya, Pak. Yap. Sejauh ini ada pertanyaan? Belum ada, Pak. Jangan lupa nanti penilaiannya untuk hari Jumat ya, weekend minggu ini. Kelas 11, berarti penilaian harian ketiga kelas 11. Jangan lupa ya, nanti 1 April. Oke. Nanti tinggal diklik saja, klik. Ya. Zakia kemarin nomor berapa ya? Ngerjainnya. Lupa apa saya? Berapa ya kemarin? Oh, nomor depan ya tadi ya. Kenapa? Oi. Betul. Lupa. Terima kasih jawabannya. Soal nomor tiga, oh ini sama Darel. Darel nomor tiga ya? Darel ngerjain nomor tiga ya? Kita lanjut. Silakan dibaca dari soal nomor 3. Oke. Pilihannya yang mana? Satu dan tiga. Ya, dipengaruhi kerapatan medium, cepat terhambat terbesar saat merambat di udara, dipengaruhi temperatur. Oke. Ya. Sip, jawabannya adalah satu dan tiga. Oke, bagus. Oh, ini ya. Jawabannya. Oke, berikutnya Zakia nomor empat. Iya, Pak. Nah, bisa dibantu dibaca soal nomor 4. Zakia berdiri di antara dua tebing vertikal yang sejajar. Posisi Zakia tidak tepat di setengah-tengah jarak dua tebing. Kemudian Zakia menembakkan senapan dan mendengar kembali gemanya. Gema kedua datang 2,0 setelah gema pertama dan 1,50 sebelum gema ketiga. Dengan hanya memperhatikan gelombang yang sejajar, permukaan tanah dan gelombang yang dipantulkan oleh tebing. Jarak antara kedua tebing adalah Ini udah ya kayaknya kemarin ya. Ini udah ya nama kamu ya. udah kayaknya eh Udah ya. iya. Udah ya. Oke, ini jawabannya D1 V T1 7. Ini sore 3.40. Setengah V T2 3.40. 10. Oke, jawabannya 850 ya. Oke, ini mungkin Pak. bisa diperbesar ya. Oke, Pak. Saya bantu perbesar saja. Kamu suka warna apa, Zakia? Warna apa ya, Pak? Warna apa coba? Terserah Bapak deh, mau kasih warna apa? Yang pastel, Pak, Oh. warna pastel. Oh, itu warna apa tuh? Yang Pink. itu aja, Bu. Yang iya, yang ungu aja. Boleh. Samping lagi, Pak. Ungu. Ungu. Ya, iya, Pak. Ya, terima kasih ya.
Oke, Pak. Oke, terima kasih. Ini soal nomor 4. Ya. Jadi konsepnya sederhana ya. Di mana kecepatan ini sama dengan jarak dibagi dengan waktu. Jadi V-nya sama dengan jarak dibagi dengan waktu. Tetapi karena jaraknya dua kali, memantul ya. Nah, jaraknya ini menjadi 2D. Jadi kalau T-nya dikalikan ke sana, jadi VT sama dengan 2D. Berarti kita dapat D ini jarak sumber bunyi ke tebing. Ya, berarti tinggal VT dibagi. Oke, terima kasih. Rani, nomor berapa kemarin ya? Ran. Ah, ini nih, kelompok 3. Nomor 6 ya. Oke, siap. Nomor 5, oke ini sudah bagus. Ya, nomor 6. Oke, siap. Arnita, apakah ada suaranya? Ada, Pak. Ya, silakan dibantu dibaca soal nomor 6. Bunyi sebuah petasan didengar oleh Ali dengan intensitas sebesar 8,1 kali 10 pangkat 2 W kali W per M kuadrat dan amplitudo bunyi 2M. Berapakah besar intensitas dan amplitudo bunyi petasan yang didengar oleh Bobby? Oke, ya. Silakan Rani, mungkin bisa dibantu dijawab. Nah, sini depan. Jadi ada sebuah sumber bunyi, ya ini kebetulan ada petasan berbunyi, gitu ya. Bukan berarti ini mengarahkan kita untuk bermain petasan, ya, tetapi ini hanya sebagai ilustrasi saja bahwa ada sebuah sumber bunyi, ya. Kemudian ada dua pengamat, Ali dan Bobby, berdiri di dekat petasan. Yang satu berjarak 10 meter. Kemudian ada Bobby berjarak, berarti 10 tambah 90, sekitar 100 meter dari sumber bunyi. Nah, kita mau mencari I-nya. I, intensitas. Betul. Silakan Rani, bisa dikerjakan di depan. Ya, oke. Mantap nih. Sip, sudah siap. Arnita, dari soalnya apakah bisa dipahami? Bisa, Pak. Ya, bisa. Bisa nih. Ya, siap. Wah, rusak nih hapusannya. Ya, rusak. Nah, ini aja yang dekat. Ya. Ini harus disesuaikan lagi nih. Ya. Berarti perlu meja kecil di sini ya, buat naruh laptop ya. Ya, seperti biasa, dari laptop dipindahin. Iya, biar kelihatan. Benar. Nah, kamu pakai ujungnya aja nanti kecil. Ya. Ya, betul. Intensitas. Minimal kita terbiasa dulu dengan beberapa variabel yang digunakan.
R itu jarak, berarti R1. Nah, boleh RA, boleh juga. Ya. Oke, Ali yang berjarak 10 meter mendengar suara dengan intensitas 8,1 kali, itu kayaknya intensitasnya kali 10 pangkat, pangkat itu duanya kayaknya. Oh iya, pangkat 2. Mungkin posisinya aja. Agak ke atas. Nah, betul. Terima kasih. Ya, Bobby langsung ke sumber bunyi. Ya, 100. Nah, biasanya anak-anak suka keliru digunakan jarak 90 meter. Ya. Ya, amplitudo. Nah, seperti itu. Wah, mantap. Satuannya jangan lupa. Watt per meter persegi. Gitu ya. Jadi kalau perhitungannya mudah, biasanya kemungkinan jawaban kita sudah tepat. Oke, satu lagi amplitudonya. Oke. Ya. Ya, cukup. Terlihat jelas. Oke, ya. Mungkin nolnya bisa coret satu atau langsung kali silang, ya. Itu coret. Nah. Iya. Sentimeter. Amplitudonya berapa itu? AA 2 meter ya. AA 2 meter berarti oh itu terbalik. Nah, coba angkanya. Kamu lihat rumusnya yang kamu tulis di atas. AA per AB sama dengan harusnya terbalik. RB per RA. Karena suara yang terdengar akan semakin lemah bila posisinya semakin jauh. Ya, 100 itu 10. Oke, dicoret. Nolnya 1, bisa. Ya. Ya, kali silang. Berarti 2 sama dengan 10 AB. Nah, bawahnya tulis. Berarti AB sama dengan 2 per 10. Nah, itu diganti aja. 20-nya diganti 2 per 10. Iya, satuannya meter.
Ya. 2 per 10 berapa? 1/5. 1/5 tidak lain adalah 0,2 meter. Kalau dijadiin senti kali 100. Jadi jawabannya 20 cm. Ya. Oke. Okay. Ah. Sip. Masyaallah. Eh, kamu belum kasih pesan di sini. Jangan lupa di-like ya. Gitu. Ya. Tidak hanya untuk yang nonton, ya. Memang ini satu teknologi yang sangat bermanfaat. Kita juga bisa ngobrol dengan diri kita sendiri 10 tahun lagi. Daryl mau ngobrol dengan diri kamu sendiri? Oh, biasa ngobrol sendiri. Oke, siap. Ya, nggak boleh. Ya udah silakan sana. Ya. Oke, silakan. Apakah ada pertanyaan sejauh ini? Arnita, apakah ada pertanyaan? Belum ada, Pak. Ya, oke. Ya, silakan teman-teman yang lain mungkin. Rian, belum pernah maju kayaknya Rian, ya. Iya. Kamu nomor berapa? 13. Oke, lanjut ke nomor 13. Hah? Nah, coba. Kamu optimis dulu. Jangan pesimis. Nah. Tulisannya jelas nggak nih, Arnita? Yang di papan tulisnya, Pak. Iya. Yang bagian pojok-pojok nggak terlalu jelas, Pak. Nggak terlalu jelas ya. Oke, berikutnya nomor 13. Ada Tiara, ada suaranya nggak? Tiara. Iya, Pak. Ya, sejauh ini apakah ada pertanyaan? Enggak ada, Pak. Enggak ada ya. Oke. Berikutnya nomor 13. Wah, lompat ke nomor 13 nih. Ya. Mudah-mudahan karena tidak ada yang bertanya, berarti sudah jelas. Wih. Ini bagus juga nih warnanya. Nih. Kontras. Tiara, bisa dibantu dibaca teksnya? Sebuah peledak mampu menghasilkan bunyi dengan taraf intensitas sebesar 100 desibel pada jarak 20 meter. Taraf intensitas bunyi yang mampu dihasilkan 10 peledak bersamaan pada jarak 10 meter adalah? Oke, jadi jumlahnya semakin banyak, kemudian jaraknya semakin dekat. Nah, ini kira-kira berapa nih? Ya. Oke, silakan Rian bisa maju ke depan. Ini mungkin warnanya putih kali ya. Enggak otomatis ya. Nah. Bagaimana nih mengerjakannya? Tiara, kalau soalnya apakah bisa dipahami? Awas jatuh. Itu nempel deh, pegang gini aja nempel ya. Tuh. Tabletnya nempel. Tak nempel. Oh. Yang sebelah sini aja yang merah. Nah, sudah pas. Sip.
Kira-kira angkanya lebih besar atau lebih kecil ini? Apa? Nilai taraf intensitasnya. Menurut Rian lebih besar atau lebih kecil? Kira-kira suaranya lebih kuat atau lebih lemah? Lebih gede. Kenapa lebih gede? Soalnya enggak. 100 desibel pada jarak 20. Kamu mau cari pada jarak berapa? 10 meter. 10. Berarti lebih dekat. Lebih dekat. Kalau lebih dekat berarti lebih besar. Oke, lanjut. Tulis dulu diketahuinya apa? Ke merah aja ya. Oke, nanti setelah ini kalau ada yang mau ditanyakan, silakan ya. Minggu depan kemungkinan kita akan praktek, walaupun durasinya mungkin singkat. Belum tahu untuk yang di rumah ini nanti, ya, skenarionya seperti apa. Insya Allah nanti kita akan sama-sama, ya. Iya, suara menentukan cepat rambat bunyi di udara. Berapa sih sebenarnya cepat rambat bunyi di udara, Alano? Berapa cepat rambat bunyi di udara? Jadi, kalau kamu memanggil saya pada jarak 10 meter, kira-kira suara kamu itu sampai di telinga saya dalam waktu berapa lama? Ya, seperti itu. Walaupun perlu waktu sebenarnya ya, tetapi responnya sepertinya tidak ada delay sama sekali. Jadi ketika kamu bicara, otomatis saya langsung dengar. Iya, mungkin kalau suara geledek, geledek apa geledek? Ah, petir. Ya, nah kalau petir kan, kamu tahu adanya petir itu kelihatan dulu atau ada suaranya dulu? Kelihatan dulu. Alasannya kenapa? Karena nah, cahaya merambat lebih cepat. Jadi kita ngelihat ada petir dulu. Nah, betul sekali. Ya, seperti itu. Tapi nanti kita akan menggunakan metode yang berbeda. Ya. 1, 2, 3, 4, 5. Wah, aduh, ada 5 alat nih nanti. Nah, betul. TI1 ditambah 10-nya itu di, bukan ditambah, tapi dikali. 10 titik. Iya, 10 titik. Atau biasanya 10 log nyambung. Nah, kayak kamu nulis 20 log tuh. Nah, itu boleh, sama aja. 20 log artinya 20 dikali. Nanti kamu ingat tanda plus minusnya ya. N2 per N1 besar. Kalau kayak gitu, kamu di sebelah kanan itu jangan R1 per N2, tapi R2 per R1. Karena kamu sudah kasih tanda negatif. Nah, kalau R1 per E2 berarti tandanya positif. Nah, yang mudah kamu ingat bagaimana? Positif semua atau ini negatif tapi ininya sama. Kayak gini. Kalau kayak gini berarti kamu tinggal kirikan ini terbalik dengan ini. Ya, 2 per 1, 1 per 2. Kalau di sininya 10, di sininya 20. Oke, lanjut, tinggal masukkan. Ini biasanya anak-anak suka ngafal langsung rumus yang ini. Ya,
Oke. Ed, 110 dari mana? Hati-hati, 10-nya itu dikali. Dia harus dikali dulu, baru nanti ditambah. Nah, berarti kamu itu 100. 100 ditambah. Nah. Ditambah. 10 dikali log 10. Log 10 berapa? 1. 1 kali 10? 10. Oke, tuh. Dua puluh dikali log, tulis dulu aja. Nah, log 2 berapa? 0,3. Ya, masukin. Biasa kalau di matematik ada log yang tidak sederhana, maka diberikan nilainya. Ayo. Pakai kalkulator gimana? Zaman udah canggih. Masih pakai kalkulator. Ya, pakai laptop. Padahal lagi pakai laptop dia. Oke. Jumlahnya sebelumnya 115, Bro. Oke, gitu ya. Paling kalau ada option yang tidak sesuai dengan hitungan kita, kita cek dulu jawaban kita. Tapi kalau sudah oke, mungkin bisa jadi jawabannya yang keliru. Ya. Tapi hati-hati juga, bagaimana kalau kita yang keliru? Nah, ini tulisannya bagus banget. Itu keturunan kayaknya. Ya. N1. 1. Ya sebenarnya N ini dengan N ini sama. N kecil boleh. Jadi pada kondisi pertama, TI1-nya 100 dB. Ini sebenarnya TI ya. TI1. Ya boleh lah, disingkat T. Taraf intensitas ya. Boleh. Taraf intensitas 100 dB. Pada jarak 20 meter dan jumlah sumber bunyinya 1. Nah, bagaimana kalau jumlah sumber bunyinya jadi 10 pada jarak 10 meter? Nah, bagaimana taraf intensitasnya? Oke, jadi T di sini adalah taraf intensitas. Ya, ini biasanya namanya rumus cepat nih. Ya, langsung semuanya. Jadi soal yang paling rumit ya kayak gini, terkait dengan taraf intensitas. Jadi divariasikan jarak dan divariasikan jumlah. Oke, sampai di sini Tiara, apakah ada pertanyaan? Wah, sepertinya sudah 13.44. Mungkin kita cukupkan sampai di soal nomor ini. Semoga tidak ada kendala, ya. Dan sekali lagi terima kasih untuk pembahasan soalnya. Kayaknya pola-pola warnanya sama cuma. Ya. Oke. Bagus nih bisa papan tulis ya. Rel, diganti foto kamu boleh nggak Rel sini Rel? Oke. Bisa lah kalau Farel mah top. Oke, sekali lagi terima kasih. Kita ketemu lagi minggu depan.
Ya, mudah-mudahan kita bisa kolaborasi, yang PJJ bisa praktek, yang PTM juga bisa praktek, ya. Insya Allah, karena sudah memasuki Ramadan, mungkin bila ada kesalahan dan hal-hal yang tidak berkenan, saya ucapkan, saya minta maaf, ya. Mudah-mudahan ke depan bisa kita bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi, dan selamat menunaikan ibadah di bulan Ramadan. Ya. Kenapa? Iya, mulai tanggal 1 seperti biasa Jumat Sabtu Minggu lah. Ya. Oke, jangan lupa nanti sudah diingatkan oleh Fahira, terima kasih. Nah, ini jangan lupa ya di penilaian semester genap. Penilaian harian ketiga. Nah, yang belum penilaian harian kedua, nanti bisa dilengkapi nih di sini. Penilaian harian kedua kelas 11. Ya, ini penilaian harian ketiganya nanti mulai Jumat. Jadi, pertemuan kita sekitar 4 kali lagi. Ya. Minggu depan ada 2 pertemuan, kemudian 2 minggu lagi 2 pertemuan. Baik, mungkin itu saja untuk sesi kali ini. Sekali lagi kurang lebihnya mohon maaf. Kita tutup dengan baca hamdalah alhamdulillahirrabbilalamin. Subhanakallahumma bihamdika. Ashadu ala ila anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, siap. Oke, jangan kemana-mana ya. Tetap di sini. Pelajaran apa nanti? Ya, saya lip saja ya. Arnita jadi hostnya ya. Assalamualaikum.
Bisa ganti ya, saya nggak mau pakai live-live apaan. Live